hati-hati terhadap ucapan. Ada orang yang berucap dengan satu kata, dia pandang ucapan itu ringan, tapi ternyata di sisi Allah ucapan itu bisa menjerumuskan ia ke dalam neraka sejarak 70 musim hanya gara-gara ucapan yang dia sampaikan kepada saudaranya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita komentar tentang kondisi hati orang lain. Kita hanya menghakimi secara zahir. Makanya ada sebuah kaidah kan di dalam muamalah, nahkumu bidzahiriha. Seorang muslim itu hanya menghukumi tentang saudaranya atas apa yang nampak di matanya. Apa yang tidak nampak di matanya, maka dia tidak boleh menghakiminya dan tidak boleh menghukuminya. Karena persoalan batin cukuplah dikembalikan antara ia dengan Allah, dan kita tidak diperintahkan untuk mengorek-ngorek hati orang lain.